Oke, mobil selanjutnya itu mobil BMW 30 punya Gerald. Nah, Ger, apa kabar Ger? Gerald ini yang punya dagangan selatan ya? Ya kan Ger? Nah, kita pekerjanya aja. Pekerjanya aja, oke. Nah, Ger, lu bisa sebutin nggak ini mobil BMW 30 ini tahun berapa ya? Tipenya apa? Terus, ya itu. Oke. Boleh. Yaudah, jadi pertama-tama ini BMW E30. E30 itu kode bodinya. Oke. Okay. Kalau buat serinya 308i, ini tahun 1989, pre-facelift sebenarnya. Iya, iya, gitu. Lu udah apalan banget kayaknya obrolan kita. Nggak, bercanda. Eh, terus, terus, lanjut. Nah, okay, terus okay. Cuma kalau dari, ini mulai modifikasi berarti? Iya, nggak mau lo kenapa pilih E30 ini, Ger? Kalau dibilang... apa, historinya gimana? Ada yang berkesan nggak banget buat lo gitu? Okay. Di E30-nya? Kalau dibilang kenapa pilih E30, gue nggak tahu kenapa jatuh cinta banget sama E30. Sama sih, gue juga sih. Sampean nih sekarang. Soalnya emang gue lahir, pas gue lahir tuh bokap gue pakai 30 emang. Oh. Cuma dijual. Karena anaknya tiba-tiba nambah nggak muat, akhirnya dijual. Cuma gue satu langsung kepikiran dari zaman pas dijual itu langsung kepikiran harus punya lagi suatu saat gimana caranya. Akhirnya pas udah bisa nyetir, udah gue minta punya E30, akhirnya baru kesampean gitu. Oke, berarti ternyata historical banget ya, maksudnya dalam artian lo kayak nerusin legasinya bokap lo ya, Ger? Yes, ya? Kurang lebih kayak gitu pokoknya. Dan yang ini nggak jauh di atas ekspektasi lo ya, Ger? Maksudnya yang udah lo rubah nih, kayaknya semua aspek kena semua ya, Ger? Kalau gue lihat ini, Ger. Bisa dibilang hampir semua sih, kecuali ya, mesin kali ya, kecuali pokoknya. Mesin. Kecuali mesin. Oke, okay. Ya lo bisa jelasin dulu nggak ya? Kalau dari warna sih, yang paling kelihatan ya pasti warna ya, fitment dan lain-lain. Bisa jelasin nggak, Ger? Udah gue repaint. Jadi aslinya warnanya apa nih? Sebenarnya nggak ada kode warnanya, Be. Ada kode warnanya. Benernya. Aslinya? Aslinya pre-facelift tuh ngeluarin coklat, tapi kemudahan. Oke. Okay. Lebih kekuningan pokoknya. Nah, cuma ditambahin merah sama orange-nya dikit sebenarnya. Oke, okay, ini metalik juga jadi, ya. Jadi kalau dicampur coklat ya jadi kayak coklat susu sebenarnya. Oke, okay, iya, gitu. Iya. Nah, kalau buat eksterior gue nambahinnya body kit MTEC 2. Oh, ini MTEC 2. Ini MTEC 2. Bedanya apa sih, Gar? MTEC 2 sama bedanya kalau MTEC 2 itu sebenarnya buat facelift. Cuma karena ini peralihan, 89 itu peralihan. Jadi mesin udah M40, tapi bodinya itu sebenarnya masih bodinya M10 lah kasarnya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Masih bumper US, segala macem, gitu-gitu. Nah, sama lo diganti MTEC 2. MTEC 2. Oke. Terus, ini kayaknya udah lipsnya udah lo ganti juga ya, Gar? Nah, kalau lips ini sebenarnya ini custom-an. Custom ya? Custom ya. Tapi dengan desain lo sendiri ya, berarti, Gar? Ah, bener. Oke. Terus apa lagi nih, Gar? Kayaknya banyak banget nih udah. Kalau dari eksterior body sebenarnya MTEC 2 doang, paling masang sunroof. Sunroof. Masang sunroof. Oh iya, sunroof pakai punya siapa nih, Gar? Nah, sunroof itu ini pakai E36, kebetulan curve atap E36 sama E30 sama. Oh, berarti E30 juga bisa pakai ya atapnya E36 ya, Gar? Bisa, bisa pakai. Semua E30 ya? Kalau atapnya ya. Maksud gua sunroofnya itu masih bisa ya? Masih bisa. Soalnya lebih lebar dikit, Be. Soalnya kalau gue pakai sunroof E30 lebih kecil dia, selisih 2 cm sampai 3 cm. Oke, berarti ini lebih besar daripada sunroofnya E30. Lebih besar, lebih besar. Ada ribet nggak? Maksudnya pas lagi kan entah tulangannya. Dulu kan gue sunroof, waktu Fred juga pasang sunroof kan, jadi kayak nyesuain tulangannya karena dia terlalu mepet apa enggak. Tapi ini masih aman ya, Ger ya? Sebenarnya kalau emang kita masangnya sunroof, sama aja ketika kita masang sunroof E30 atau E36, kecuali kita masangnya ringkat, udah pasti lebih gampang ya ringkat. Even itu mobil apapun sebenarnya. Ringkat tuh apa? Bisa jelasin? Ringkat tuh sebenarnya kita motongnya di luar sunroofnya. Oh, ring ringkat. Oke, ini kan tulangannya di sini. Cuma lebih enak kayak gue nggak salah pilih pakai E36, aksesorisnya masih banyak. Anggap misalkan ada rel yang patah atau apa, jalur yang patah segala macam. E36 masih ada baru, E30 nggak ada. E30 nggak ada. Jadi kalau nggak salah nggak ada. Jadi berarti lo saran kalau teman-teman kalau yang E30 nggak ada sunroof bisa pakai E36 ya. Gitu. Okay. Masangnya di mana nih, Ger? Kemarin masang di Wawan. Di Wawan. Oh, Mas Wawan sunroof ya. Wawan sunroof bener. Nah, terus gitu. Ini kayaknya kacanya lucu banget nih, Ger. Kaca ini pakai ventilasi ala-ala lah, Be. Yeah. Yang penting mah ala kadarnya aja. Pemanis, Be. Berarti nggak bisa pakai AC. Maksud ini tinggal turunin kaca, ini tinggal lepas sih sebenarnya. Ini buat lo kalau lagi parkir doang. Ini cuma buat di anjir keren gitu, juga sih. Ceritanya. Gokil. Berarti ini masih bisa dilepas pasang. Masih dilepas. Jadi kalau kaca turunin, di gampang dilepas. Ntar tinggal di lepas seret, gituin. Kok bisa sih, Ger, lo kepikirannya gini? Ini juga nih, ntar gue melihat ke belakang. Ini ada. Kalau ini nggak tahu kepikiran gara-gara apa. Awal sih dulu temen gue pernah ada yang pakai ginian. Iya. Gue cari-cari nggak dapet-dapet, kemarin baru dapet. Ya udah deh, pasang deh, mumpung lagi nongkrong kan. Iya. Gitu.
ini gue ngacak ya, apa yang gue lihat gue tanyain ya, Boleh. Ya Gir, sama ini nih Gir, ini gue dari kemarin, gue pernah lihat E30 akhirnya dia ganti kaca belakang yang ada ini namanya apa ya, pasti gue lupa, ya Louvre. Louvre itu sebenarnya biar matahari nggak masuk buat dari spion tengah, spion dalam, jadi biar ngasih lau. Bisa langsung ini ya. Cuma gue mikirnya kalau gue beli Louvre dari Louvre yang pasangin di eksterior, gue buat bersihin kacanya susah. Oh ya, karena dia di luar. Selah-selahnya di. Okay. Berarti gini, Louvre itu di luar kaca. Apa kacanya semua diganti? Di luar kaca. Di luar kaca. Berarti luar ditempel kaca. Begini. Kek, ditempel. Gitu. Kacanya masih begini. Oke. Okay. Biasanya dia ada bracketnya be ke sininya nih. Oh. Masuk sini atau gimana? Gue nggak ngerti caranya. Pokoknya dipasang aja deh. Add-on lah jatuhnya buat di kaca belakang. Iya. Nah, terus ini udah lo ukur bener ya Gir ya? Maksud gue dalam, gak mungkin lah lo. Kenapa lo kepikiran ini maksud gue selain Louvre? Jadi pertama, sebenarnya basic gue emang kontraktor. Oh, gue udah iya. Punya vendor, buat vendor-vendor kayu segala macam, gue udah punya vendornya. Iya. Terus gue mikir pas gue lagi survei waktu itu buat ke vendor, gue kebetulan lagi pakai 30 customer gue. Okay. Karena emang lagi gue urusin semuanya. Terus gue minta izin, boleh gak gue survei, gue buat fitting segala macam diizinin. Oke, akhirnya gue fittingin buat kayak ginian. Kenapa nggak di mobil lo fittingnya? Kebetulan waktu itu jalannya rusak banget, mobil gue nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk. Kalau bawa lo langsung cek ya. Akhirnya gue bikin gimana caranya dari luar tetap clean, tapi di dalam tetap ada aksesoris lah pokoknya. Ini asli keren banget sih. Ini bahannya jati Belanda. Jati Belanda. Gerald ini apa ya? Kalau orang purist itu udah pasti apaan sih gitu ya, nggak sih Gir? X sama gue, pasti ya, X. Iya sih, udah pasti purist itu maksudnya orang-orang pasti yang fanatik X. banget sama BMW. Ada juga di Mercy juga ada. Oh Mercy itu harus semua barang? Pasti ada puristnya, Be. Harus Mercy, iya. Pasti, yakin gue. Ini Pak, ini sih gila ya, maksud gue out of the box banget dan apa ya? Suka banget sih gue, Gir. Gokil sih, ini sih. Soalnya kalau menurut gue, apa ya? Kalau lu buat main di single tuner atau purist itu harganya jauh lebih mahal dan ketika lu modif cuma ya gua bisa bilang modif gua modif budget kasarnya. Iya. Lu enggak bakal bisa direndingin sama single tuner atau sama puristnya. Akhirnya gua pilih cara lain gimana gua muter otak dengan lu low budget tapi lu tetap bisa dilihat orang. Oh. Kalau gua gitu. Oke. Okay. Berarti ini bisa dibilang kayak gini itu masih low budget, Gir. Walaupun budget. Udah kalau menurut gue sih udah banyak ya Gir ya. Ya dibanding yang puris-puris iya lainnya tetap untuk sendiri lah. Ada ya, bumper ini. Nah, ini ductile-nya Gir. Ini kalau ini gue pakai ductile MTEK 1. Oke, ini MTEK 1. Kenapa MTEK enggak MTEK 2? Kalau pakai MTEK 2 itu lebih sporty kesannya. Soalnya dia spoiler yang kayak gini bayang naik. Iya. Nah, gue enggak tahu kenapa enggak begitu suka yang kalau E30 kalau di otak gue kayak yang klasik banget. Jadi ya udah alhasil gue emang konsep gue klasik semua. Gue nggak demen pakai spoiler. Emang banyak banget yang nanyain. Oke. Iya, pasti. Karena gue juga pernah nanya dan gue lupa waktu lagi di rumah gue. Ini berarti konsepnya lebih ke klasik ya, Gir? Jadi ya sah-sah aja orang dia bukan turis sih, bodo amat ya. Mau lu mau ini, lu pasang Louvre di dalam, mau pelek lu Jepang, ya kan? Lebih nanti ke gado-gado pokoknya. Yang penting kalau gue suka, gue pasang. Aja, iya gitu. Gua suka, ya mobil lu ya, Gir, ya. Maksud gue, ya itu hak setiap orang ya. Yes, gitu ya. Betul. Sorry, bumper belakang ini MTEK 2 juga ya? Belakang MTEK 2 juga. MTEK 2 juga berarti ya. Lampu paling ganti atau apa? Lampu masih orinya. Gue paling nambahin head blend doang, Be. Oh, yang orang-orang sebutnya garnish. Oh iya. Manis banget ya. Orang bilang garnish. Harganya ya juga sama dah. Naik mulu. Iya. Yeah. Sebenernya ini lebih ke deposito gue sih, Be, sebenarnya. E30 itu mobilnya udah gelap, Gir. Terus barang-barangnya itu, gue tau banget lah. Banyak teman gue main E30 itu harganya juga part-partnya udah mulai ngaco semua lah, udah goreng-gorengan semua lah. Oke, sorry Gir, ini kembali ke knalpot. Knalpot pakai apa nih, Gir? Kalau knalpot, muffler-nya gue pakai Iron Craft yang dual pipe. Dual pipe, berarti tapi nggak full. Gue nggak full sistem ya, berarti kan dari gue cuma ada, gue reson gantinya ORD. Oke, reson muffler Iron Craft sebenarnya, kalau merek boleh disebutin nggak sih? Nggak apa-apa dong. Sebenarnya gue lebih pilih ORD sebenarnya. Secara performance, secara teoritis kalkulasi better ORD dibanding Iron Craft. Oke. Cuma baik lagi gue mentingin looks juga. Soalnya kalau di otak gue yang gue baca-baca ilmu gue, muffler itu nggak terlalu ngaruh sama performance. Oke. Akhirnya gue milih kalau buat eksterior di belakang ya udah gue pilih Iron Craft. Iya, maksudnya biar dapat sesuai konsep lu aja sesuai ya. Gitu. Oke, looksnya. Terus ini antena?
Masih orinya. Antena sebenarnya ini pakai Mercedes Benz W124. Mercedes Benz. Mm. Coba. Karena kalau Hirschman orinya E30 mahal banget deh. Berarti ini udah benar lo udah ditendang lo sama yang puris lo, udah ribut lo yang sama puris lo. Ditendang. Gila lo murtad banget lo. Udah murtad. Gokil emang. Cocok lo Jer sama Camper Gang. Camper Gang anti puris, bro. Anti puris kita ya enggak? Betul, betul. Kalau gue HSR Indonesia lo, Jer. Aman laksanakan pokoknya. Oke, ini sekarang nih SSR nih, ya kan sih, Jer? Ini gokil nih SSR-nya nih. Okay, gue tahu banget nih berapa kali ya Ger ya. Gimana Ger, ceritain Ger. Jadi ini sebenarnya proyek budget ya balik lagi E30 yeah. Saya. Jadi pertama gue cuma beli SSR mes spek ori pokoknya. Spek ori. 5/114, ring 16, lebar 78. 78 berubah. Ini dua kali kalau enggak salah. Berubah dua kali. Jadi dari 78, 8-nya ke depan, 7-nya jadi 9. Okay. Jadi 89. Pakai adaptor. Pakai adaptor. Gue tahu banget. Terus abis itu ada ganti. Ada emang, Beh. Gak apa-apa ya. Enggak lah. Gue juga pakai adaptor itu. Pakai adaptor. Abis itu ternyata dari dagangan selatan menghasilkan. Alhamdulillah. Abis bisa makan masih bisa jajan lips. Oke, jajan lips lagi. Tapi gak jajan lips, Beh. Custom lips. Custom lips. Karena kita anaknya custom banget deh. Custom banget. Yang 8-nya kita ubah lagi jadi 9,5. Oke. Gitu. Yang depan ya berarti ya? Iya, akhirnya depan. Jadi balik lagi awal kayak awal. Kembali ke bawah. Jadi ibaratnya 7-nya ke 9, 8-nya ke 9,5. Gitu. Jadi okay. Ini jadi lebarnya 9,5. Jadi ya gitu ya. Hmm, ada aja ya. Gitu loh. Akal-akalan si Gerald. Orang mau pasang spacer, adaptor, ganti lips dia. Ya akhirnya agak. Jadinya spacernya sekarang cuma buat koreksi doang. Nah, spacer cuma buat koreksi terus. Koreksi doang. Udah gitu. Ya udah. Orang mau pasang spacer, dia enggak ganti lips. Akhirnya lama tuh mangkrak juga akhirnya pelek lama. Pakai pelek lain lagi dulu ya Gerwa gitu. Nah, ini pakai Ersus. Ini berapa titik Ersus apa? 2 titik aja, Beh. 2 titik. Pokoknya. 2 titik ya, seperti gue bilang man, 2 titik itu hanya depan dan belakang. Mm-hmm. Akhirnya kembali ke kebutuhan lo lagi sih. Itu enggak ada enggak okay. Ada masalah lah. Masalah 4 titik, 2 titik kalau menurut gue ya. Yang penting fungsinya tetap dapat ya Gerwa bisa mana mana ya. Oke, ini pakai ban ukuran berapa nih, Ger? Kalau belakang, dari depan dulu kali ya, Be? Iya, depan. Dari depan itu kan lebar 9. Gue pakai 195/45. Itu pakai ban? Akselera PHIR. Akselera PHIR. Kalau yang belakang? Lu percaya sama akselera pokoknya kalau buat tarik. Akselerator. Ya, pokoknya deh. Akselerator pokoknya. Akselera, ini boleh loh, Gerald. Habis ke F32 kita ke Gerald. Ya nggak akselera? Nah, kalau belakang kan lebar 9,5. Gue pakai 205/40. Oke. Okay. Sengaja gue kecilin belakang karena basicnya fender 8. Gue nggak ngerti deh. Sebenarnya fender BMW atau Eropa ya sebenarnya kan emang tinggian depan gitu ya, jadi emang selalu nungging ya, selalu nungging, pasti benar. Nungging ya. Akhirnya gue tebelin depan dikit. Okay. Jadi kalau depan 1945, belakangnya gue turunin 45 ke 40, gue naikin 10 jadi 205/40. Oke, okay, berarti ini 1945, belakang 205/40. Gitu. Ya oh, ya ya ya. Berarti dia lebih, biar dia bisa lebih nungging ya. Ya. Biar, maksudnya biar bisa rata ya Ger. Sebenarnya kalau gue hitung pakai kalkulator ban sih sebenarnya bedanya cuma 1/2 senti. Iya. 1/2 senti lumayan tuh di biar. Jari-jarinya ya kalau diameter 1 senti lumayan lah pokoknya. Seenggaknya ngejar biar nggak nungging banget. Iya. Gitu. Tapi memang karakternya BMW itu nungging sih. Sebenarnya Eropa juga nungging gitu. Kalau sampai menurut gue kalau sampai rata kayaknya karakter Eropanya hilang. Tapi kalau buat gue setuju. Cuma kan kita bukan puris. Iya. Kita bebas kita modifikasi. Aja. Kita customize. Apa yang kita suka ya kita bikin. Bener. Kita nggak okay. harus kayak gitu aja. Bener, semua bener. Tuh nggak ada gitu. Nah. Apa basic oh, ini harus gini, ini harus gitu nggak ada. Bebas aja. Betul. Oke, okay, Ger, apalagi nih, Ger? Steer. Kalau Nardi. Oke, okay. Kalau steer gue pakai Nardi, bos kita pakai Momo. Itu interiornya banyak banget yang dirubah tuh. Sebenarnya kalau enggak tahu kenapa sebenarnya gue dari dulu lebih mentingin interior dulu daripada yang eksterior. Eksterior itu kita muasin orang lain, interior itu kita muasin diri sendiri, nah, bener enggak, Ger? Gue karena kita yang nyetir dalam mobil gitu loh. Karena betul. Dulu lintas gue sebenarnya dari rumah gue di Jakarta Selatan, kampus di Jakarta Barat. Oke. Okay. Itu full macet gue pulang pergi. Jadi dan gue bakal sebenarnya gue ngabisin waktu tuh di interior, yeah. Jadi berarti eksterior ya udahlah gue yang penting bersih aja, yeah. Yang penting interior gue dimanjain sama interior kalau gue. Gimana lo sepanjang perjalanan yang lihat interior terus ya, nah. Kalau nggak lihat luar gitu ya kan luar kan pas kita bisa pake. Cermin iya. Sebenarnya gitu. Gitu. Kalau dalam kan kita wah aduh ada yang lopek dikit tuh gimana itu, nah, itu jadi bahan kita banget nggak enak gitu. Banget gitu. Benar-benar.
Terus ya itu apa lagi? Boleh buka, biar banyak banget loh ini speknya segera sih. Ini sweet pintunya. Gokil ya. Nah. Langsung jelasin tuh biar apa aja. Jelasin. Nah, kalau setir udah ya pokoknya ya. Oke, kalau dari shift knob gue pakai Nardi juga. Gue impor dari Torino-nya dari Itali. Kalau handbrake gue custom biar kayu. Jadi ibaratnya yang gue handle itu semuanya kayu. Oke. Okay. Iya, semua iya. Pokoknya. Oke, okay, berarti wood panel bisa dibilang wood wood ya. Bisa, tapi bukan wood panel juga ya, wood ya. Maksudnya ada woodnya ya. Yes, benar. Biar kesan klasiknya dapat ya. Biar. Sebenarnya gini deh, kurang lebih sebenarnya mobil ini yang gue namain Mocha ini tergambar kurang lebih dari katalog dagangan selatan sebenarnya. Iya. Jadi apa barang yang gue sering gue jual itu sebenarnya ada. Ini loh contohnya terpasangnya tuh kayak gini sebenarnya. Jadi lo bisa sambil ini loh begini terpasang. Jadi lo bisa orang bisa lihat langsung. Iya, ibaratnya katalog DGSL berjalan bisa dibilang bener. Gitu kan. Jadi kurang lebih ya gue ngeracin orang caranya gini sebenarnya. Iya. Ini loh contoh terpasang rapinya kayak gini. Selalu ada cara ya, Ger. Selalu ada cara kan om. Gitu. Nah, apalagi tuh Ger, gue lihat tuh ada yang beda lagi tuh Ger. Sebenarnya kalau dari interior ya udah ya setir Nardi, shift knob Nardi, kalau handbrake gua custom, sisanya kayak ya udah pressure gaus segala macam. Nah, ini ada stick Cobra. Oh, ibaratnya stick Cobra. Katanya kayak ya audio pejabat pada zamannya lah kasarnya. Iya, itu cuma equalizer doang. Joknya udah ganti lagi juga ya, Gare. Nah, kalau jok Recaro berapa ya? Recaro LX. LX. Jaring ya. Fishnet benar, jaring. Berarti ada macam-macamnya nggak sih Recaro itu? Ini yang maksudnya bahannya apa ininya nih, Ger? Ini kan macam-macam kan, nah, warna-warna ini. Recaro itu banyak banget deh, sampai ada tabelnya. Asli. Sampai tabelnya. Juga nggak tahu sih. Gue jujur, gue pun nggak hafal. Soalnya ada yang bilang ini LX Type A, ada yang bilang LX Enjoy. Semua itu tergantung dari bentuk ininya, ada slider apa enggaknya, dari headrestnya. Jadi si ini juga Recaro ya? Si bracket. Ah, kalau itu beda, Beh. Jadi kalau bracket gue itu gue custom. Custom. Karena nyesuaiin posisi driving position gue. Iya, iya. Jadi gue nyamannya kayak apa, gue bisa yang penting gue bisa ngeliat jalan di bawahnya. Yeah. Akhirnya gue tinggiin dikit, tapi gue miringin dikit sesuai postur badan gue. Tapi rela Recaro ini kan? Nah, itu gue custom sticker. Custom sticker. Oh. Custom sticker. Keren. Jadi keren. Biar enggak sepi-sepi banget. Jadi kelihatannya kayak ya relnya punya Recaro ya, Gere. Tapi ya gitu. Oke, sah-sah aja sih, enggak ada masalah sih, Gere. Jadinya orang lihatnya juga kayak masih senada aja. Masih senada. Gitu. Gokil sih. Banyak juga ya. Yes. Oke lah, kalau gitu sampai sini ya, Ger. Ger, thank you banget, Ger ya. Siap, deh. Oke, okay, teman-teman. Itu mobilnya Gerard, E30 banyak banget speknya, pusing sendiri gue. Jadi habis dari Adit, kita ke Gerard. Jadi anti puris kalau kita ya, Ger ya. Oke, okay, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ya, guys. Thank you.